Oke okay guys, jadi hari ini tanggal 12 April 2023 kita akan sahur sambil nonton Liga Champions antara City dan juga Bayern Munchen. Oke, jadi ini pertandingan yang sangat seru ya, karena Bayern Munchen melawan City nih ya. Di Bayern Munchen ada beberapa pemain dari City, mantan pemain City. Dan di City pun ada Haaland, striker yang sangat gacor di Liga Inggris sekarang. Jadi kita akan sahur dan nonton pertandingan ini ya. Kita akan nonton seberapa seru pertandingan ini. Karena pasti sangat seru guys, karena sebelumnya Bayern Munchen itu membantai, mempermalukan PSG di kandang maupun di tandang dengan skor yang lumayan guys. Messi, Sergio Ramos, Mbappe tidak berkutik di hadapan Bayern Munchen. Jadi kita akan lihat apakah City bisa berbuat lebih banyak atau sama saja. Kita akan lihat guys, oke? Okay? Dan yang bikin aneh di City ini ya, mereka memasang 4 back tengah sekaligus guys. Ada Nathan Ake, John Stones, Akanji, dan juga Laporte kalau tidak salah ya. Kalau tidak Laporte, Ruben Dias, saya lupa susunan pemainnya tadi. 4 back ya dipasang di belakang. Padahal mereka ini punya Kyle Walker. Ada back kirinya siapa ya? Back kirinya City ini saya lupa guys, karena sebelumnya Zinchenko itu udah pindah ke Arsenal. Dan sekarang entah siapa yang menduduki back kiri. Sementara ini lebih banyak dipegang oleh Nathan Ake. Kalau bukan Nathan Ake, ini si Rodri. Formasinya aneh City ini. Oke guys, ini sudah menit ke-13 ya, dan kedudukan masih 0. Wow. Dan City menekan Bayern Munchen guys. Nyaris gol ini, nyaris blunder. Oke, dan ini adalah sahur kita guys. Kita makan dulu guys. Kalian jagokan siapa? Jagokan City atau ngeri Haalandnya Haaland nyaris bikin gol. Nyaris blunder. Nyaris blunder si Sommer. Someone to save me. I'm drinking too much.
all the same. Is it okay if we just run far away? Oh, what a day. It's all the same. Is it okay if we just run away? Kan begitu saja gol Bung Bayern Munchen kebobolan di menit 27. Gol yang tidak disangka-sangka, tidak dinyana, tidak disangka, tidak dinyana, dilesatkan oleh Rodri sang gelandang bertahan. Rodrigo. Oh gila. Swing innya mantap. Oh gila guys. Terlalu pandang enteng ini Bayern Munchen. Pemain City dibiarkan begitu saja. Oh gila, indah sekali golnya Bung. Ngeri ngeri ngeri. Rodrigo ini pemain mana ya? Negara mana dia, guys? Di timnas, oh kayaknya Spanyol ya. Rodrigo, sang gelandang bertahan. Berawal dari serangan balik yang nyaris gagal, tapi berhasil dikonversi melalui gol karena kelengahan pemain dari Bayern Munchen tidak menjaga si Rodrigo sang gelandang bertahan. Penyaluran air. Pemain Bayern mulai panik Bung. Mulai tergesa-gesa untuk menyalurkan bola ke depan. Masih dikuasai oleh City, penguasaan bola rupanya. Padahal dari tadi City diserang terus, tapi berhasil membuat gol terlebih dahulu. Apakah Bayern akan kalah? Tapi wingnya Bayern, wingnya Munchen laju-laju guys. Ada Coman, Gnabry, Sané, Mane, ngeri. Kita lihat apakah bisa membalas gol si Bayern Munchen ini guys. Waduh, buru-buru. Mantap. Itu dia. Cek tes tes 1 2 3 tes. Cek tes tes tes. Cek tes tes tes. Tidak bisa dipercaya Bayern Munchen kebobolan dengan gol yang sangat-sangat tidak diduga. Datang dari kaki pemain gelandang bertahan Rodrigo dos Santos Aveiro. Aduh, warpes kelompoknya.
Mantap gol lagi, aduh. Jadi City memainkan dua gelandang bertahan ya, ada Gundogan dan si Rodrigo tadi, guys. Cek cek tes tes 1 2. Cek tes tes 1 2 3 tes cek cek. Video apa tadi? Oh, oke. Okay. Cek tes tes 1 2 3. Pembacaan bola yang bagus dari Nathan Ake. Mantap. Sudah 1-0, guys. Apakah bisa fokus? Aduh, kameranya tidak bisa fokus, guys. Wow, gol. Nyaris gol lagi, Bung. Amin, Bomba. Titip aku. Hendaknya tok. Nyaris 2-0. Serangan balik. Mantap. Siapa di kanan? Ada Sané. Cepat sekali transisinya City, guys. Shoot. Wow. Masih diblok oleh pemain City. Masih Musiala dikeroyok dua orang. Abis dia. Abis. Gila, ngeri sekali staminanya City ini, guys. Transisi dari menyerang ke bertahan sangat cepat. Hanya 1-2 detik itu tadi, guys. Ngeri 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 ngeri. Napasnya sangat kuat tadi, Tom. Aduh, kipernya ini terlalu berani. Berani sekali kipernya Bayern nih. 1-2 dengan mirip-mirip satu dengan mirip-mirip dengan Never, Manuel Never, Never, Manuel Never, Never lah, Never, Never, New York, Manuel New York. Aduh. Wow, gila. Alah, masa kalah ini si Bayern Munchen. Selesai babak pertama dan kedudukan 0-0. Oke, kita jeda babak pertama, guys. Bayern Munchen ketinggalan 1-0.